Oh, untuk hari mencari juara sekian pasukan yang bertanding untuk kedua-dua kategori bawah 14 dan juga bawah 16. Daripada saudara Najmi Nazrin, under 14 tak ada, kami tak ambil siaran untuk under 14, kami hanya menyiarkan di padang utama. Kebetulan pula perlawanan-perlawanan di padang utama ni hanya menyiarkan perlawanan-perlawanan under 16, kecuali perlawanan akhir kategori cup untuk under 14 nanti, kalau pasukan tuan ataupun pasukan cik masuk ke peringkat final kategori cup under 14, dua-dua perlawanan final kategori cup akan dijalankan di padang A. Selain daripada itu, under 14 pada tahun ini akan main di padang B. Maafkan ya, itulah arrangement yang telah dilakukan dengan pihak penganjuran untuk membawakan live ini kepada anda. TKC dan juga Senawang. Senawang saya kira memakai jersi berwarna oren ataupun TKC ya. TKC punya baju ataupun warna tradisional warna hijau bukan saya. Dan Senawang memakai jersi berwarna oren sebelah kanan. Baik, saya terjunan. Try diterima. Diterima oleh pengadil. Untuk memberikan mata yang pertama kepada Tengku Kursiah College Larin. Kurang-kurangnya macam itulah cara mereka bersorak sebentar tadi. Saya banyak dengar di ujung sana. 1, 2, 3, Larin. Tak tahulah pula apa maksudnya. Kalau ada ibu bapa yang boleh berkongsi maksud Larin yang disorakkan oleh pelajar-pelajar TKC tu. Senawang untuk serangan pertama mereka. Ke sebelah kanan, pendek kali ini. Lagi sebelah kanan. Salahkan untuk kembali kepada TKC. Sebelah kanan. Laju sebenarnya TKC ni. Seronok sebenarnya dia sampai peringkat yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Kita dapat lihat perbezaan main-main dari segi skill handling dan juga pace. Semakin lama semakin laju dan kita akan ke semi-final kategori plate pula selepas ini. Lagilah laju. Cantik sekali TKC. Switching yang hampir menjadi tapi sedikit forward pass. Sebelah kanan. Bali bijak kembali ke sebelah blind. Macam acah winger. Dibiarkan begitu saja bijak pertahanan TKC. Keep on one on one marking untuk main-main ini supaya tidak terlepas ekstra dan sebagainya. Mali main jersi nombor 3. Gagal disentuh. 6 touches to turnover. Badi serangan TKC. Sukan pemain berusia 10 tahun mereka yang tidak memakai tudung itu yang baru saja melakukan touch. Main paling muda dalam kejohanan ini hanya berusia 10 tahun sudah pun diambil untuk mewakili Senawang RC. Rumput cita
Main di posisi mid lah tu. Wah, mesti terror ni. Anak coach mungkin. Tapi bola milik TKC. Mungkin seronok untuk kita dapat melihat kelibat beliau sebentar lagi ketika beliau mengawal bola. Tapi TKC bukan mudah untuk memberikan bola. Mutu permainan juga oleh pemain TKC begitu baik. Terima kasih daripada Farizwana Hamdan Zana. Sana 99 like ataupun 99 stars kepada siaran kami. Inilah pemain itu menolakkan bola, patah balik ke belakang. Sorangan, cubaan masih lagi tidak menjadi. Masih harus mencari lubang beberapa pemain ini. Sebelah kanan, touch four kata pengadil. Dari Syakir Zufairi gagal ditangkap untuk turnover. Pak stadium dia mencari touch, melakukan serangan sedikit perlahan. Switching lakukan, looping daripada pemain ekstra di ujung sana. Terjunan, adakah diterima? Signal pengadil, menerima. Untuk try kedua. Cantik gerakan ini. Looping di sebelah kiri memberikan space yang begitu banyak untuk ekstra. Dua mata untuk TKC yang akan bertemu dengan Seseri. Oi, seronok juga TKC lawan Seseri. Dua-dua main laju. Saya pun macam, sebab kita membawakan live di hari yang kedua, kita sebenarnya tidak, hampir, bukan hampir tidak tahu, tidak tahu apakah cerita di hari yang pertama, di manakah kesilapannya Seseri dan juga TKC. Dua pasukan yang sangat kuat. Tapi saya nak kita gambarkan 8 pasukan yang berjaya masuk ke peringkat suku, separuh akhir, suku akhir kategori Spoon tu pun memang kuat betul nampaknya. Gekap tu. Lepas kali ni. Sekarang sudah berlangsung perlawanan ke-44, perlawanan separuh akhir bulu di PMA. TKC Dari menentang pasukan SWGRC kategori bawah 16 tahun berada di Padang B kategori bawah 14 tahun. Sedang berlangsung perlawanan di antara pasukan Sedangar Bumit menentang pasukan Blank Middle RC. Baik kali ini. Masih touch. Bijak main-main TKC belakang pertahanan. Tak pakai tudung tu umur dia 10 tahun. Ada orang yang bertanya, saudara Najmi Nazrin. Memandangkan kejohanan ini bukanlah kejohanan jemputan sekolah. Dia adalah kejohanan terbuka wanita bawah 16 tahun dan juga bawah 14 tahun. Jadi banyak di peringkat bawah 14 tahun yang hantar pelajar-pelajar sekolah rendah. Jadi memandangkan mereka adalah kejohanan terbuka, bukannya di bawah kementerian pelajaran atau sebagainya. Ada tournament-tournament yang hanya untuk kategori-kategori sekolah. Tapi banyak kelab yang telah mengambil bahagian dalam kejohanan ini. Jadi tak kira umurlah berapa, asalkan tidak melebihi 16 tahun, boleh saja bermain untuk kategori bawah 16 tahun. Begitu. Hai Cikgu Mat Salih Abdul Hamid. Oh, nak tengok anak-anak buah. Wanitanya Semasyur. Semasyur Maju Jaya. Apa tagline Semasyur? Lupa pula. Baru ni Banji hafal tagline Semasyur. Dia ada selain daripada Zilot tu, dia ada tagline dia. Apa dah lupa dah kita. Akan final meletup kategori bowl nanti di antara TKC dan juga Seseri. Melihat penguasaan mereka, cara mereka main, cara mereka adapt to the game. Very one on one defending dan betul-betul pressing on one on one. Punya responsibility. Lihat contoh di sini. Lepas pula kali ini main di sini nombor 5. Gagal dikejar untuk memberikan try pertama kepada Senawang. Mana tahu last minute boleh comeback from behind. Ada 1 minit setengah lagi.
bahagian tengah tu betul-betul lopong. Tertidur sekejap mungkin mid pasukan TKC. Minit terakhir. Bola milik TKC. Senawang harus pressure lebih pantas supaya mereka dapat satu lagi position bola. Lagi lubang di tengah. Ganggu pula ref di tengah-tengah itu. Cara mereka membuka lubang di bahagian tengah. Hampir terjunan yang berjaya. Sedikit lagi. Looping yang cuba lakukan tidak berjaya pula. Dan inilah peluang Senawang. Peluang terakhir mereka bagi saya. Dengan hanya 30 saat saja bagi perlawanan. Harus lebih pantas. Harus lebih bertenaga. Kerana inilah semangat-semangat akhir kederat mereka untuk mencari sesuatu. Sama ada mereka sedar ataupun tidak. Harus proses bola lebih lama. Seperti sudah tidak percaya lagi nampaknya Senawang. Dan akhirnya countdown sudah pun berlaku. Dengan saya kira TKC mara ke final kategori bowl bertemu dengan Seseri Ludis. Ya, tahniah kedua pasukan.